dari 10 juta per bulan di Taiwan. Ya, itu benar. Hai semuanya, selamat datang di channel Upik Abu. Dan di video kali ini aku bakalan share proses dan kegiatan di Balai Pelatihan Kerja Tujuan Taiwan. Oke, di TikTok banyak seliweran gaji PNI di berbagai negara. Misalnya, Malaysia ijazah SD gaji 5 juta. Singapura ijazah SD gaji 8 juta. Hong Kong ijazah SD gaji 9 juta. Taiwan ijazah SD gaji 10 juta. Korea ijazah SMP gaji 30 juta. Dan masih banyak lagi negara lainnya. Pernah ada yang DM ke aku dan dia bertanya, Kak, lulusan SMP bisa nggak ke Taiwan? Oh, jelas bisa. Dan aku pribadi pun lulusan SMP loh. Karena aku ingin gaji yang di atas UMK di tempat tinggalku. Indonesia Raya. Makanya aku dulu memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri. Sebenarnya dulu itu negara tujuan utamaku bukan ke Taiwan, melainkan ke Hong Kong. Tapi karena ada kendala, jadi aku berbelok ke Taiwan. Ya, di video ini aku bakalan share tentang pengalamanku selama proses ke Taiwan. Jadi, aku bekerja masuk ke sektor informal. Pekerjaan di Taiwan untuk perempuan itu rata-rata menjaga lansia, orang sakit, dan penyandang disabilitas. Oke, jadi buat kamu yang lagi cari tahu tentang kerja ke Taiwan, sepertinya ini adalah video yang tepat buat kamu. Nah, bagaimana cara untuk proses bekerja ke Taiwan? Yang paling utama, kamu harus punya niat dan tekad yang kuat. Karena saat di balai pelatihan kerja pun, banyak yang mengundurkan diri. Dengan berbagai macam alasan, maka dari itu kamu harus yakinkan dulu nih diri kamu sebelum mengambil keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi dulu itu, 2018, mikirnya tuh aku sampai 1 tahun. Berulang kali aku pikirin ya, sebelum resign dari tempat kerja lamaku, dan aku memutuskan untuk resign di bulan April, dan aku resmi keluar dari pabrik itu di bulan Mei 2019. Tapi setelah itu aku nggak langsung masuk BLK, melainkan aku Juninya itu urus dulu pencairan BPJS ketenagakerjaanku, karena aku masuk ke BLK itu juga butuh dana ya, butuh uang saku ya teman-teman, untuk membeli perlengkapan, terus juga jajan. Di sana juga harus jajan kan. Pokoknya untuk mencukupi kebutuhan pribadi saat proses pelatihan. Untuk proses awalnya, kita datang ke kantor PJTKI dengan membawa dokumen penunjang lainnya dan melakukan medical check up di rumah sakit. Setelah hasil MCU keluar, jika kita fit, maka kita harus mengikuti prosedur selanjutnya, yaitu pergi ke balai pelatihan kerja. Nah, pada akhirnya, aku masuk ke BLK Taiwan untuk mengikuti pelatihan kerja di sana. Aku masuk ke PJTKI Kristal Biru Mowoligo Cabang Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Kalau mau cari tahu, kamu bisa DM IG-ku atau TikTok, link nanti aku cantumin di deskripsi. Ya, sekarang kita mulai bercerita di BLK atau Balai Pelatihan Kerja. Jadi teman-teman, tahun 2019 itu diwajibkan potong rambut sebahu ya teman-teman, wajib. Ya padahal sih nyampe sini bos kita gak terlalu memperhatikan penampilan kita sama sekali. Tapi sekarang masuk waktu Omikron sampai sekarang mungkin itu peraturannya udah berubah, dan saya sama sekali tidak melihat mbak-mbak TKW yang rambutnya sebahu. Terus waktu aku di sana juga gak boleh pegang HP dari hari Senin sampai hari Sabtu, agar kita lebih fokus dalam menghafalkan kosakata dan pelatihan lainnya. Jadi setiap Sabtu selalu diadakan briefing, dan setelah itu barulah HP kita dibagikan. Hari Minggu itu libur belajar, ada juga jatah pulang 1 bulan 2 kali. Jadi Sabtu sore pulang ke rumah, dan Senin paginya sebelum jam 8 kita harus sudah ada di BLK. Saat pelatihan, kita juga dibagi tugas piket setiap harinya. Jadi di tempat PJTKI itu bukan hanya ke negara Taiwan tujuannya, melainkan ada juga Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Nah, di situ tuh setiap harinya di rolling
jadwal piketnya itu kadang Taiwan, kadang juga Hong Kong dan negara tujuan lainnya. Jadi teman-teman, di BLK itu hidup kita diatur. Ya kalau nggak mau diatur, buka usaha sendiri aja. Di sana dari jam tidur malam sampai ke tidur lagi, hidup kita diatur ya. Dari jam tidur malam kita baru boleh tidur pada jam 10. Dan jam 5 pagi kita harus sudah siap bekerja. Ya contohnya piket ya. Untuk piket office dan piket dapur itu nggak diwajibkan untuk belajar. Nah, jam belajarnya itu dimulai pada pukul 8 pagi, diawali dengan senam, lalu latihan motorik, berhitung, dan menunjukkan arah dengan menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa negara lainnya. Setelah itu, khusus untuk negara tujuan kita, Taiwan, diharuskan latihan untuk mengangkat pasien minimal dengan bobot 60 kilo. Nah, aku pernah ada kejadian yang memalukan. Kamu bisa cek di videonya. Linknya aku cantumkan di deskripsi. Di video itu, aku dan teman-teman PPI Taiwan ngebahas dari proses nol sampai perjuangan kita saat ini. Jadi kalau aku ceritain di sini semuanya dan waktunya itu nggak bakalan cukup 10 menit. Oke, waktu itu aku pernah stitch salah satu video dari BLK lain yang angkat pasien dari kursi roda naik ke tangga. Itu sama sekali nggak disarankan, nggak dianjurkan. Sangat berbahaya, guys. Di BLK tempatku dulu hanya angkat pasien dari kursi satu ke kursi lainnya dengan berjarak 1 meter. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah itu, masuk ke kelas untuk belajar bahasa sampai jam 12 siang. Lalu istirahat dan makan siang. Dan kita diberi waktu untuk sholat zuhur. Setelah istirahat, kita belajar kembali pada jam 1 siang sampai jam 4 sore. Pada sorenya, kita juga diadakan senam. Setelah senam, kita makan malam, mandi, dan malam jam 8, kita dibagi jadwal piket. Oke, kita sambung dengan proses lainnya. Dulu, aku proses di BLK cabang selama 2 bulan. Jadi, kita itu pakai dana talang. Dan di minggu kedua, uang sakuku itu cair sebesar 4 juta. Kemudian disusul dengan membuat paspor. Apakah kita bayar biaya pelatihan, paspor, tiket pesawat, dan pembuatan visa? Dan jawabannya tentu saja ya. Seperti aku katakan tadi, kita diberi dana talang tanpa jaminan untuk berangkat ke negara tujuan Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Di BLK, kita juga diberi makan 1 hari 3 kali selama pelatihan. Nah, setelah itu, nanti kita akan bayar dengan sistem potong gaji setelah kita bekerja di negara penempatan. Jadi, waktu tahun 2019 untuk total potongan di bulan pertama, itu gede banget. Aku ingat banget awal nerima gaji di bulan pertama itu cuma 1.050 dolar Taiwan. Jika dirupiahkan, saat itu kurang lebih hanya 500 ribu. Dan jumlah potongannya yang dibayarkan di bulan selanjutnya itu semakin menurun, semakin berkurang. Pokoknya satu tahun pertama itu gaji sedih banget. Dulu UMR Taiwan di sektor informal itu hanya 17 ribu. Dan setelah 2022, pada pertengahan bulan Agustus naik menjadi 20.000. Oke, ini akan aku bahas di video selanjutnya aja kali ya, karena durasinya bakal panjang. Dan sekarang balik lagi ke BLK. Dan tepat 1 bulan aku dapat job untuk merawat nenek di daerah Sanchong, New Taipei City. Setelah itu aku mengikuti ujian bahasa dan ujian praktek. Bulan ketiga aku pindah ke pusat di daerah Bekasi untuk mempersiapkan terbang ke Taiwan. 2 minggu di pusat, aku langsung dapat jadwal TETO atau pembuatan visa kerja. TETO-nya itu di daerah Surabaya. Kemudian minggu ketiga, proses CAP. Lalu minggu terakhir, aku terbang ke Taiwan pada tanggal 28 Oktober 2019. Ya, alhamdulillah prosesku untuk bekerja ke Taiwan itu lumayan singkat, hanya 3 bulan. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih menunggu job di BLK, jangan patah semangat. Semua ada waktunya masing-masing, terus berdoa dan berusaha. Oke, untuk videonya berakhir sampai di sini. Next, aku sharing apa lagi ya?
Apakah kamu punya ide? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka dengan video ini. Dan tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Upi Kabu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yayo!